assalamualaikum buat kue tradisional lagi yuk. Bahan-bahannya 400 ml santan, sejumput garam, 1 lembar daun pandan, kita masak sampai mendidih kemudian sisihkan. 150 gram tape singkong, 250 gram tepung beras, 60 gram tepung terigu, 200 gram gula pasir, kita masukkan 1 sendok teh ragi instan, santan yang sudah kita rebus tadi, kemudian ini akan aku haluskan. Seperti ini hasilnya, tuangkan ke dalam wadah yang lebih besar. Kemudian adonan ini akan aku tutup dan istirahatkan selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam, ini adonannya sudah mengembang, kita aduk ya agar tidak ada udara yang terperangkap. Ini cetakannya sudah kupanaskan, kemudian kita lapisi dengan margarin tipis-tipis, tuangkan adonan secara perlahan. Kita tuangkan 1/3 dari cetakannya saja, kemudian tutup. Kalau teman-teman mau beli cetakan sama seperti aku, langsung saja tekan keranjang kuning dan check out sekarang ya. Di sana banyak loh jenis cetakan lainnya. Setelah kurang lebih 7 menit, ini kuenya sudah matang, bagian atas sudah kering, kita angkat satu persatu seperti ini ya. Siapkan piring saji, kemudian kita tata satu persatu kue apem panggangnya. Nah, ini dia kue apem panggang kita sudah jadi. Selamat mencoba. Hai, assalamualaikum buat kue tradisional lagi yuk. Bahan-bahannya 400 ml santan, sejumput garam, 1 lembar daun pandan, kita masak sampai mendidih kemudian sisihkan. 150 gram tape singkong, 250 gram tepung beras, 60 gram tepung terigu, 200 gram gula pasir, kita masukkan 1 sendok teh ragi instan, santan yang sudah kita rebus tadi, kemudian ini akan aku haluskan. Seperti ini hasilnya, tuangkan ke dalam wadah yang lebih besar. Kemudian adonan ini akan aku tutup dan istirahatkan selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam, ini adonannya sudah mengembang, kita aduk ya agar tidak ada udara yang terperangkap. Ini cetakannya sudah kupanaskan, kemudian kita lapisi dengan margarin tipis-tipis, tuangkan adonan secara perlahan. Kita tuangkan 1/3 dari cetakannya saja, kemudian tutup. Kalau teman-teman mau beli cetakan sama seperti aku, langsung saja tekan keranjang kuning dan check out sekarang ya. Di sana banyak loh jenis cetakan lainnya. Setelah kurang lebih 7 menit, ini kuenya sudah matang, bagian atas sudah kering, kita angkat satu persatu seperti ini ya. Siapkan piring saji, kemudian kita tata satu persatu kue apem panggangnya. Nah, ini dia kue apem panggang kita sudah jadi. Selamat mencoba.